Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Otomotif, kami akan menginformasikan harga truk bekas, harga mulai 85 jutaan. Satu, Hino Dutro Bakdam 130 HD tahun 2012, harga yang ditawarkan 112 juta rupiah. Informasi unit, odometer 55 ribu kilometer, pajak off bulan, lokasi Cawas, Klaten, Kabupaten. Dua, Isuzu Elf Dump Truck 120 PS tahun 2010, harga yang ditawarkan 105 juta rupiah. Informasi unit, odometer 145 ribu kilometer, pajak hidup, sudah turbo, power steering, lokasi Medan Tembung, Medan Kota. Tiga, Mitsubishi Colt Diesel Canter PS 125 HD tahun 2011, harga yang ditawarkan 175 juta rupiah. Informasi unit, odometer 160 ribu kilometer, bak besi, pajak hidup, lokasi Medan Tembung, Medan Kota. Truk Hino Dutro 110 SD tahun 2018, harga yang ditawarkan 185 juta rupiah. Informasi unit, kondisi bagus, surat-surat lengkap, harga nego, lokasi Medan Amplas, Medan Kota. Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck HDX 6.6 tahun 2018, harga yang ditawarkan 318 juta rupiah. Informasi unit, kabin original, ban 6 baru, mesin sehat, siap pakai, lokasi Medan Kota. Mitsubishi Colt Diesel PS 100 tahun 96, harga yang ditawarkan 85 juta rupiah. Informasi unit, pintu bak belakang sudah pakai hidrolik, pajak hidup, lokasi Medan Tembung, Medan Kota.
1997, Hino Nutro 130 HD dump truck tahun 2010, harga yang ditawarkan Rp145 juta. Informasi unit, odometer 145.000 km, pajak bulan September tahun 2021, lokasi Alang-Alang Lebar, Palembang Kota. Delapan, Hino Dutro 130 HD dump truck tahun 2015, harga yang ditawarkan Rp205 juta. Informasi unit, odometer 135.000 km, pajak bulan Februari tahun 2022, lokasi Alang-Alang Lebar, Palembang Kota. Sembilan, Mitsubishi Colt Diesel tahun 2006, harga yang ditawarkan Rp90 juta. Informasi unit, odometer lebih dari 300.000 km, kondisi layak, surat-surat lengkap, lokasi Kayu Agung, Ogan, Komerang, Ilir, Kabupaten. Oke, demikian kami informasikan harga truk bekas. Jika Anda tertarik, silakan kunjungi link iklan OLX pada deskripsi di bawah ini. Harga tertera bisa berbeda dengan harga pasaran pada umumnya, dengan penjual lain dan daerah lainnya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda yang sedang mencari truk bekas dengan harga miring dan kualitas terbaik. Jika Anda suka dengan channel ini, Anda bisa subscribe untuk berlangganan video berikutnya. Terima kasih, salam Sobat Otomotif.